harus tahu dulu apa yang kita robah. Dan kita harus siap perubahan ini butuh waktu, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Gak bisa habis nonton TV ini, jreng semuanya soleh si Indonesia. Terus nanti siapa yang dengar saya ya? Gak ada yang maaf. Kita harus siap. Jadi langkah pertama adalah kita cari dulu apa yang harus kita robah. Kita tanya teman, kita tafakuri tentang kelakuan kita, kita identifikasi nih, apa saja sih kelakuan buruk saya. Saya pemarah, saya cepat tersinggung, saya pelit terus. Dan jangan panik melihat itu lebih dari 100. Ya, boloh, komplikasi, tenang, tenang, cool, cool, cool. Ya. Mulai satu persatu, lalu kita harus tahu ilmunya. Makanya ada kursus manajemen kolbu ini lewat televisi, sebetulnya ini nanti ada tahapan-tahapannya, ya. Lalu udah gitu bikin programnya. Misalkan program apa? Program tidak banyak bicara. Atau saya tuh banyak komentar. Ya, itu aja yang gampang dulu. Saya banyak komentar. Jadi program satu hari pecah lagi. Sampai duhur saya akan menjaga tidak sampai berkomentar jelek. Lebih ingin lagi, lebih minimalkan lagi. Dari subuh sampai duhur saya tidak akan mengaduh. Atau saya tidak akan mencela. Makin spesifikasi ya, makin mudah. Sampai dulu. Nanti dulu evaluasi. Aduh, saya batal 3 kali tadi ya nak. Kalau mau nyoba, tiap kali batal, sedekah 1000. Ya. Aduh, tadi sedekah. Ada apa nih? Nggak tahu urusan, pokoknya sedekah. Boleh pakai tulisan di kamar. Hari ini saya tidak akan marah. Besok sepuas-puasnya. Boleh, ya. Nanti tiap hari baca, ya nak. Hari ini tidak akan marah. Besok sepuas-puasnya. Ah, besok ajalah. Marahnya, besoknya baca lagi. Hari ini tidak marah, besok sepuas-puasnya. Sampai mati, ya. Seperti di angkutan umum. Hari ini bayar, besok gratis. Asik, besok gratis. Besoknya baca lagi, hari ini bayar, asik besok. Sampai selesai sekolah. Janji sehari, ini lebih realistis. Dan program yang kecil, detail, itu lebih realistis. Nanti makin bisa mengendalikan diri, makin enak dalam hidup kita ini, ya. Para pemirsa yang budiman, memang ini butuh latihan, ya. Dan seru kalau latihan ini beregu di rumah tuh, kompakan. Pokoknya mama lagi latihan menahan marah, tolong anak-anak kompak, kasih surat masing-masing kertas ya. Kalau mama marah, mah janji nggak akan marah. Kalian ini bagaimana? Keluarin surat. Nah begitu, misalkan. Para pemirsa yang budiman, menarik sekali kalau kita kompak ya, sekeluarga, nanti perusahaan. Value-nya, tata nilainya yang digunakan sama. Maka kalau tidak keberatan ini para pimpinan, usahakan karyawannya menyimak acara ini. Sehingga nanti di kantor itu sama tata nilainya. Beberapa bupati malah menganjurkan kepada karyawannya. Di beberapa pesantren, acara pagi ini menjadi acara wajib. Terima kasih atas penghormatan ini. Dan mudah-mudahan ini pun menjadi salah satu upaya kita agar bangsa kita menjadi bangsa yang benar-benar mulia dengan akhlaknya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Allah, wahai yang maha tahu segala-galanya.